nak memperlekehkan agama. Tapi mereka bukan jenis lagu tu. Biasanya orang-orang yang belajar belajar sains yang berdasarkan kajian laboratory. Dan dia nak agama tu macam laboratory. Ada uji kaji, pop data result. Kira-kira matematik, satu sebab tu dua. Mesti ada logik yang boleh diterima akal. Padahal tidak semua hukum dalam Islam ni boleh diterima akal. Sebab dia sebahagian besarnya juga dalam bagi ibadat khususnya adalah bersifat ta'abudiyah, iaitulah ujian. Maka dia tak ada rasional di belakangnya yang boleh kita capai dengan akal. Rasionalnya hanyalah ujian. Itu saja. Sebab itu adalah Muslim, cabaran-cabaran. Yang keseluruhnya non-Muslim, misioneri, pengutuk dan seumpamanya. Jadi kita kritikan tidak berbeza. Baik, pengalaman. Ini pengalaman saya menyumbang, memberi melalui jawatan rasmi. Baik, ini melalui jawatan rasmi. Sebab saya dah beritahu tadi, kelebihannya, bukan kelebihan, mungkin kelebihan, mungkin kekurangan. Kata pun, mana-mana lah, boleh juga. Bila kita belajar bab agama, maka kerjaya diikut sekaligus. Maka itu adalah pengalaman praktikal yang telah saya sumbangkan. Itu sekarang. Saya nak siapkan semua itu dalam satu masa. Tak semua perlu disiapkan dalam satu masa. Ada diletakkan prioriti dan ada rangka-rangka waktu. Baik. Dan ada sebahagiannya yang bertindak. Saya beritahu rahsia mudah saja, bertindak. Sebab orang nak terbit, contohnya macam ya. Panel soal jawab agama majalah AI. Sebenarnya saya dah tak jadi panel dah. Tapi mereka masih nak saya jadi panel. Mereka ambil apa-apa soal jawab dalam website saya, dia terbitkan. So, saya telah nak senang satu tugas. Tapi dia pun tak bayar royalty apa pun. Allah saja bayar royalty. So, dah selesai. Itu tugas. Mereka yang tolong cari, mereka yang edit, kamu juga sana. Okay? So, kolumnis ruangan Anwar Metro Ahad. Ya, yeah? Saya menulis. Tapi saya menulis untuk website juga. Dan mereka tidak ada masalah walaupun telah terbit di blog. Mereka terbitkan juga. Tak ada masalah. So, telah melaksanakan dua kerja dalam satu masa. Majalah Iktisad pun sama juga. Saya kata saya tak mampu lah, tak sempat lah. Tak apa, bagi kami menggeladah ustaz punya blog, kita cari. Dia buat juga. Majalah Solusi. Ini mah Solusi, saya kena buat lah. Setiap bulan ada yang kena hantar. Majlis Penasihat Trinidad, tak banyak isu. Saya nak catat, banyak isu. Macam-macam ada tak selesai lagi. Sirat Capital, tak banyak isu. Yasmin Rodi, banyak isu. Furqan, tak banyak isu. Storm Leader, dah selesai. Dan masih menyelenggara. Website, sentiasa diselenggara. Khatib bulanan, habis. Itu sumbangannya, sumbangan pemberian ataupun pengalaman secara praktikal lah. Dan ada benda yang tak tertulis yang tak payah cerita lah kan. Okey. Boleh habis situ. Sumbangan penulisan, kita boleh menulis. Penulisan buat dua dalam tiga dalam satu. Isi adalah website. Tapi tak kemas lah. Yang ini kemas sebab tu kena beli. Itu buku. Saya sendiri boleh buat buku lagi banyak daripada tu. Okey. Itu buku yang kedua. So, dalam penulisan, kita kena ada satu specialization yang kita nak terlibat. So, itulah buku yang paling banyak perlu kita tulis. Penulisan yang perlu. Yang kita kena dikenali, berautoriti dalam satu bidang. Pakar dalam satu bidang. Kita kena cari. Lepas tu, boleh kita mengembara ke bidang-bidang yang lain. Baik. Kemudian, satu lagi bab, kewangan. Kemudian, bukan bab kewangan. Kemudian, bab kewangan lagi. Kemudian, bukan bab kewangan. Kemudian kewangan lagi. Tapi masih Inggeris pula. Nah, kata nak rahmatan lil alamin pun untuk Malaysia saja. Kan? Cuba keluar. Kemudian Arab pula. Kewangan juga. Tepat kewangan juga. Itu Arab UAE terbitkan. Kemudian Arab satu lagi. Kewangan juga. Ini Lubnan terbitkan. Kemudian bahasa Inggeris, solat pula. Ya. Kemudian empat lagi dalam proses. Tengah cetak pegang. Satu kena jadi. Satu kewangan dalam bahasa Melayu. Satu kewangan dalam bahasa Inggeris. Lain dulu isi dia lain. Satu akhir dalam bahasa Melayu. So banyak tak? Tak banyak ah. Tahu-tahu ada 150 buku. Dan 20 pun tak sampai lagi. 20 pun tak sampai lagi. Dan kebanyakan buku-buku saya adalah buku-buku
yang tidak mengikuti piawaian universiti. Maksudnya bukan buku ilmiah. Sebab saya kira buku ilmiah untuk dapat merit naik gaji sebenarnya. Buku yang ni dinamakan buku popular. Bukan sebab dia popular orang beli tak. Nama dalam kategori buku, buku popular nama tu. Iaitu untuk pembacaan awam. Bagi saya itu adalah lebih saya penting-pentingkan kerana ia lebih banyak boleh beri sumbangan kepada orang ramai. Berbanding buku akademik macam buku ni. Ini buku akademik. Tu akademik. Orang-orang yang tidak specialize baca bukan lebih tertidur, mimpi tu. Mimpi tu. Mimpi haji. Mimpi tu. Okey? Okey, macam tu. Kemudian untuk tolong menyumbang, perlukan pengorbanan. Buang sifat keakuan. So, buang sifat keakuan, terus untuk mula menyumbang terus. Iaitulah kita kena mengenepikan beberapa kepentingan diri. So, kepentingan diri yang tadi relax. Hujung minggu, minggu relax. Saya nak tidur perempuan. Lepas subuh, saya nak tidur. So, kerana nak menyumbang, kita mengorbankan waktu rehat. Dan mengorbankan waktu rehat. Tak tidur. Tidur lewat. Bangun cepat. Tak tidur balik. Main game pun sekali je seminggu lepas tu. Betul eh? Yang lain semua kena fikir. Masuk tandas fikir apa nak buat pengisian baru di blok. Tandas fikir. Okay? So, apa nama tu? Macam mana nak olah bagi menarik? Macam mana nak olah bagi orang faham jelas? Benda ni susah. Baca, kita baca satu point. Susah point ni. Tapi aku faham. Macam mana aku nak share dengan orang? Nak mudahkan dia fikir. Nak tengah makan fikir. Tengah minum pun fikir. Tengah main winter pun fikir juga. Contoh je. Macam mana nak mudahkan? Kadang-kadang dia punya idea dah tak dapat mudahkan tu semasa kita buat perkara-perkara luaran. Bahkan kita terpaksa membuang beberapa kenikmatan, kerehatan untuk menyumbang. Menerima bimbingan dan teguran. Perlu ada bimbingan. Bimbingan. So, bagi saya sendiri ada bimbingan. Bermula daripada sebelum ini lagi. Bimbingan sedikit demi sedikit, rujukan segera segari dengan motivasi dari Allah, kita bincang. Tambahkan role model, kemudian cari role model. Kalau saudara-saudari nak berjaya dalam bidang orator, cari siapakah orator-orator pakar-pakar berucap yang saudara-saudari minat. Satu dunia, letak yang paling tinggi. Lepas tu yang rendah sikit, yang rendah sikit lagi, rendah sikit lagi. So, kejar yang paling rendah ni dulu. Contoh di universiti saya ada seorang pemimpin pelajar yang bercakap memang sedap. So kejar dia, letak dia sebagai nombor dia terdekat. Lepas tu dia rasa-rasa dah sampai kat dia, letak nombor 2. Naik lagi, naik martabat lagi, peringkat nasional. Kemudian dia rasa-rasa dah sampai, letak yang ketiga, peringkat international. Tambahkan role model. Role model dalam berucap, role model dalam menulis. Dan kemudian role model jangan kita ikut sebiji macam dia. Ini kita mentang-mentang kita suka tulisan blog dia, blog kita pun macam blog dia. Apa sama gambar apa dia sama, warna apa sama. Itu tak menarik. Itu tak apa jadi. Kita menjadi ada role model, tapi kita ubah cara kita. Kita mix. Kita adalah apa nama tu? Apa nama namanya? Yang campuran-campuran tu? Hybrid. Hybrid. Lain pun lain. Lain pun mix sebenarnya. Tak apalah. Tapi yang penting maknanya kita ambil role model ni sikit, role model ni sikit, role model ni sikit, menjadi itu penulisan itu. Ada orang ni suka jenis santai. Sebab dia tengok role model dia santai. Dia pun asyik santai je, penuh dengan dialog je tulisan dia. Sebab role model dia penuh dengan dialog. Dalam penulisan, dia pun kaki dialog juga. So, maknanya dia kena ubah. Itu role model dia punya. Dia dialog, campur satu lagi. Ada role model dia, aku suka nota kaki. Cakap je, tengok buku ni. Apa dah baca tak buku ni? Apa dah baca tak buku ni? Tahu tak siapa tu? Kejap, malam besok sampai orang. Buku yang mana tu? 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 Buku y
Ada macam cakap. Tanya lagi. Tak ambil cerita lama. Tapi best juga. Ada orang suka. Ada orang pula suka dalil. Ustaz dalil Ustaz. Cakap je program-program. Riwayat Bukhari, Muslim, blablabla. Nombor 212. Al-Quran Surah Al-Anfal 19, 9, 18, 18, 13, 14, 14. Ui, hebat Ustaz ni, role model. Tapi jangan jadi sebiji macam dia. Ambil sikit, sadar sikit, sadar sikit, sadar sikit. Jadi kamu. Jadi kamu. Ada orang suka, suka ikut. Ada seorang ni, daripada mana? Kita ada reformasi je. Banyak perlu lagi menarik jangan jadikan manusia sebagai kain ukur kejayaan, jangan jadikan harta sebagai motivasi, jangan tenggelam dalam pujian dan penghargaan, tidak menunggu-nunggu balasan Allah. Dia macam orang menunggu bila lah doa aku nak buat boleh, tak payah tunggu selesai. Tak payah tunggu, teruskan doa, teruskan buat, tak payah tunggu balasan Allah. Balasan Allah sebenarnya dah datang pada kali ini. Kita menyumbang, kita ingatkan apa we get back. Kita bincang ceramah keempat. Tapi sebenarnya dah dapat. Macam mana bentuknya? Kita akan bincang dalam ceramah keempat. Baik, habis. Kemudian yang keseluruhnya, jangan hanya guna kalkulator dunia. Macam kita bincang tadi kan? So, unzur kaifafan dhanna ba'dahum ala ba'din walil akhirati akbar. Allah beri ingat kepada kita, akhirat itu lebih besar. Buat congakan dan kalkulator akhirat. Jangan hanya buat kalkulator dunia. Macam orang nak masuk perbankan Islam, dia kata bank Islam lagi mahal. Ikut kira dia mahal. Sebenarnya dia tak reti mengira. Selain daripada tak reti mengira, kalkulator dunia dia melebihi kalkulator akhirat. Dia tak nampak halal haram itu mempunyai nilai. Dia lebih nampak wang ringgit yang terselamat itu lebih nilai. Oh, kesilapan besar. Okay. Bila non-Muslim tak guna kalkulator, jadilah bigit tutup. We want to give it back to society in the way that it will have the most positive impact. I want to make a positive contribution to the world. Orang putih punya falsafah, anda tidak akan dianggap kaya selagi mana anda belum boleh memberi sumbangan free kepada orang. Itu falsafah kaya, orang putih. Selagi sebab tu orang kaya di milenial je dia mesti nak buat charity CSR, corporate social responsibility. Barulah dia bukti dia kaya tanpa ada pulangan. Maknanya dia boleh beri tanpa dia dapat sesuatu dari sudut duit. Maknanya terlebih kaya. Kalau dia memberikan pelaburan, dia belum kaya lagi sebab dia masih nak duit lagi. Multi-billionaire Brian Bernie pula cakap, while owning property and making money is important, it is not as important as people. The biggest thing with most people is money. But with me it is not. I want to give it up and do something more for others. We can all do something by leaving money to charity when we die, but why don't we do something while we are still living? Jadi dia dekahkan satu bangunan yang bernilai aku lupa saya 20 juta pound saja untuk charity. Okay? Okay, habis. Sekali itu saja. Allah ma'alam. Kulau khabar dan setelah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pengisian. Jadi, saya serahkan kepada para pendengar untuk menanyakan soalan. Jadi, ada sebarang soalan yang dah dimukakan. Boleh angkat tangan. Okey, silakan saudara Bida. Sebut siang tadi tak pernah memegang jawatan sebagai presiden.